咏春、叶文。Awal kisah, Shin memperlihatkan Ip Man dan sahabatnya yang terlihat sedang membuka tempat bela diri baru di Hong Kong. Berkat sahabatnya itu, Guru Yi pun berhasil membuka tempat latihan bela diri Wing Chun di Hong Kong. Wah, itu kita ya, gak bisa dong ya? Gak. Pada sore harinya, Ip Man pun pulang ke rumah. Sebagai suami yang rajin menabung, Ipan pun membantu istrinya yang sedang hamil untuk mengambilkan air bersih di depan rumah. Kehidupan Guru Yip sudah sangat lalangsa sekali, bro. Yang dimana dirinya harus hidup bersama istri tercinta di sebuah kontrakan yang sempit dan juga kotor. Pada keesokan harinya, Guru Yip yang sedang santui di tempat latihan, dirinya membantu tetangganya untuk menjemur cucian. Namun di saat itu juga, datanglah pemuda polontong yang menantang Guru Yip untuk sparring. Dan jika dirinya berhasil kalah, maka dia pun akan bersedia untuk menjadi murid pertama dari Guru Yip. Wei, nei gao Wing Chun ya? Mendengar tantangan bocil tersebut, Guru Yip pun langsung mengacc permintaan itu. Dan iya, sesi sparring pun berlangsung. Wing Chun, Yip Man. Dengan easy, Guru Yi pun berhasil mengalahkan pemuda tersebut. Dan bukannya menepati janjinya, pemuda tersebut malah membawa antek-anteknya untuk melawan Guru Yi. Dan lagi-lagi guys, Guru Yi pun dengan easy berhasil membantai mereka semua hingga pada akhirnya mereka pun mengakui kehebatan Guru Yi dan mereka menjadi murid Guru Yi di sana. Saya Wang Liang, xin shou tou dai yi bai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Guru Yip mulai melatih murid-murid barunya dan menjelaskan apa itu Wing Chun kepada mereka semua. Hingga pada akhirnya murid-muridnya pun semakin bertambah sedikit demi sedikit. Pada malam harinya, Guru Yip yang sedang jalan-jalan santuy, dirinya melihat seorang maling yang sedang digebugan oleh pemilik restoran. Melihat kejadian tersebut, Guru Yip yang mengenal maling tersebut pun akhirnya menolongnya. Dan tidak disangka bro, di situ Guru Yip pun terkejut dan juga ruas, karena maling tersebut adalah Kwan, sahabat lamanya yang sudah gila karena ditembak oleh Jepang pada film sebelumnya. Anaknya Kwan yang bernama Chou pun menjelaskan bahwa dirinya sudah jatuh miskin dan pabrik kapas milik ayahnya sudah tidak ada lagi. Mendengar hal itu, Guru Yip pun sedih bro. Dan pada keesokan harinya, Guru Yip menolong Chou untuk mendapatkan pekerjaan di tempat sahabatnya sebagai wartawan. Di sisi lain, murid Guru Yip yang bernama Liang ditantang sparring oleh perguruan lain yang bernama Hong. Dan tentu saja, pada akhirnya dia pun harus kalah karena dikeroyok oleh 4 orang bro. Setelah kejadian tersebut, Guru Yip pun ditetangi oleh beberapa orang yang bilang bahwa muridnya yang bernama Liang sedang disandra di pasar ikan. Dan mereka semua meminta Guru Yip untuk menebusnya. Mendengar hal tersebut, Guru Yip pun langsung otw gaskeun ke pasar ikan. Dan dirinya melihat si Liang yang sedang disiksa bebeakan oleh orang-orang yang ada di pasar. Orang-orang di sana meminta uang tebusan kepada Guru Yip. Namun di sana, Guru Yip menolaknya. Hingga pada akhirnya, Guru Yip dan si Liang pun harus dikeroyok oleh puluhan orang yang ada di pasar, bro. Dengan santuinya, acara papuket pun berlangsung. Guru Yip dan muridnya berhasil menahan serangan para musuhnya hingga pada akhirnya dirinya pun terpojok dan tidak disangka bro, dirinya berhasil diselamatkan oleh si Jin si gegeduk pasar ikan yang ada di sana. Jin yang dulunya adalah musuh Ip Man di serial ini dirinya sudah insaf bro dan dirinya melindungi Guru Yip dari para preman yang ada di pasar. 不许乱动!
Namun di saat Guru Yip sedang tepang sono bersama Si Jin, dirinya dihadang oleh seorang guru yang bernama Hong yang datang ke tempat tersebut. Dengan santuinya, Guru Yip memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Guru Hong. Namun Guru Hong malah sosorongot, bro. Dan Guru Yip harus menerima tantangan dari semua guru kungfu sebelum dirinya membuka perguruan kungfu di Hong Kong. Ini adalah yang harus membuka perguruan kungfu. Pada keesokan paginya, Guru Yip mendatangi tempat Guru Hong untuk membuktikan skill Wing Chun-nya. Setibanya di sana, Guru Hong memperkenalkan Guru Yip kepada para guru lainnya sambil menjelaskan peraturan yang ada. Dan setelah itu, Guru Yip pun naik ke atas meja dan memperkenalkan diri kepada semua guru. Hingga pada akhirnya naiklah seorang guru kungfu yang bersedia untuk sparring melawan Guru Yip. Namun tidak disangka bro, Guru Yip pun berhasil mengalahkan guru kungfu tersebut dan membuat mereka auto ketar-ketir di sana. Semua guru ketar-ketir, akhirnya Guru Hong pun naik. Dan sesi sparring pun berlangsung, bro. Sesi pergelutan pun berlangsung epic, yang dimana sesi sparring pun berakhir imbang dan alhasil Guru Yip pun diizinkan membuka perguruan di Hong Kong dengan satu syarat, yaitu Guru Yip harus membayar iuran bulanan kepada Guru Hong. Dan tentu saja, karena Guru Yip yang rajin menabung dan juga sodako, dirinya pun menolak syarat tersebut dan menantang siapa saja yang meragukan ilmu Wing Chun-nya. Dan dirinya pun berlalu pergi dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya murid Guru Hong yang polontong membuat keributan di tempat latihan Guru Yip. Melihat kejadian tersebut, murid-murid Guru Yip pun langsung sparring melawan mereka. Dan sesi tawuran pun berlangsung. Pada sore harinya, sahabat Guru Yip menyuruhnya untuk mengosongkan tempat latihan karena adanya sesi tawuran tadi. Dan mau tidak mau, Guru Yip bersama murid-muridnya pun langsung memindahkan semua peralatan latihannya ke tempat kontrakan Guru Yip yang sangat sempit, bro. Dan Guru Yip akhirnya mendatangi rumah Guru Hong untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi. Dan bukannya memberikan solusi, Guru Hong pun malah mengajak sparring Ip Man di rumahnya. Dan sesi sparring part 2 pun berlangsung, guys. Sesi sparring itu tidak berlangsung lama, bro, karena pemajikan si Guru Hong keburu datang ke sana. Dan Guru Yip yang rajin menabung pun meninggalkan rumah Guru Hong sambil bilang untuk jangan mengganggunya lagi. Pada keesokan paginya, saat Guru Yip sedang mengajarkan murid-muridnya, Guru Hong yang sudah insap pun datang dan dirinya mengundang Ip Man untuk menonton tinju barat di tempatnya. Lalu Guru Hong pun berlalu pergi dari tempat latihan. Kemudian Shin berpindah ke Guru Hong yang sedang OTW ke arena tinju. Dia meminta agar polisi bule ini membayarkan anak buahnya yang sudah bekerja untuk menyiapkan arena. Namun si bule malah ngamuk, bro, dan mengancam menutup pasar ikan milik Guru Hong. You get out. Okay, we go. Pada malam harinya acara itu pun dimulai. Dan tak lama kemudian seorang petinju yang bernama Twister pun datang. Twister yang polontong pun melihat kungfu Cina dan menghinanya. Hit me. Come on. So this is Chinese boxing? You should stick to dancing. Mendengar hal tersebut, sontak para guru kungfu pun tidak terima, sehingga arena tinju pun menjadi rusuh. Twister yang sudah menghina guru-guru yang ada di sana akhirnya diminta untuk meminta maaf kepada semua guru. Namun karena dirinya yang polontong dan juga sombong, dia pun tidak terima dan menolaknya untuk meminta maaf dan menantang Guru Hong untuk melawannya di atas arena. And you beat me in a fight right now. Guru Hong sebagai ketua yang ada di sana akhirnya menerima tantangan itu dan sesi pergelutan pun berlangsung. Ronde pertama berhasil dilalui oleh Guru Hong dengan baik. Dan pada babak kedua, Guru Hong berhasil menyerang Twister beberapa kali.
Namun sayangnya, di saat Guru Hong lengah, si Twister Pantek pun berhasil menggaplok Guru Hong hingga Tigo Leprak tak berdaya. Pada babak ketiga, sesi sparring pun berlangsung pikawatirin, bro. Yang dimana Guru Hong yang bengek pun digaplok habis-habisan oleh si Twister. Hingga akhirnya Guru Hong pun berhasil COD-an dengan malaikat maut di atas arena. Pada keesokan harinya, Twister dan antek-anteknya melakukan konferensi pers dan menjelaskan kepada media bahwa mereka tidak mau disebut membunuh, sembari menghina Guru Hong dan Kung Fu Cina yang lemah cenah, guys. Dan di saat si Twister Pantek sedang babacot, datanglah Guru Yip yang menantang sparring Twister untuk gelut dengannya. Sontak kejadian itu pun menjadi viral di mana-mana, dan pertarungan antara tinju melawan Kung Fu pun akan berlangsung secara besar-besaran, bro. I will not hold back! The Chinese boxer was so weak. Are you hurling tilting? Tak berselang lama, perhelatan kungfu melawan tinju pun akan segera berlangsung, yang dimana acara tersebut disiarkan melalui radio ke seluruh penjuru Hong Kong. Dan iya bro, sesi pergelutan pun dimulai. Guru Yip terlihat ketar-ketir melawan Twister karena dirinya belum bisa membaca gerakan si Twister. Sampai-sampai dirinya pun terkena gaplokan si Twister hingga terjatuh. Wah. Namun karena Guru Yip adalah lakon di film ini, maka dia pun bangkit kembali dan berhasil menggaplok si Twister Pantek hingga Tigo Leprak tak berdaya. Di ronde kedua, Guru Yip yang sudah membaca gerakan Twister, dirinya melancarkan jurus Wing Chun-nya kepada Twister berkali-kali, wah. Dan di saat bel sudah dibunyikan, si Twister Pantek dengan sengaja meninju Guru Yip hingga Tigo Leprak dan membuat para penonton pun menjadi marah, wah. Tak hanya sampai di situ, bro. Di ronde ketiga, kubu Twister yang ketar-ketir pun menyuruh wasit untuk melarang Guru Yip menggunakan tendangannya. Dan jika Guru Yip tidak menerimanya, maka dia pun dinyatakan kalah. Melihat Twister yang kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Dan kemudian di ronde ketiga, wasit melarang Guru Yip untuk menendang. Guru Yip yang kesulitan pun dirinya terkena serangan beruntun dari si Twister Pantek. Hingga dirinya pun hampir kalah dan juga modar, wah. Namun karena tekad yang kuat dan dirinya teringat dengan pengorbanan dari Guru Hong, Guru Yi pun akhirnya bangkit kembali. Dan dirinya langsung menggaplok si Twister Pantek hingga berkali-kali, wah. Dan tentu saja dengan adanya serangan itu, akhirnya si Twister pun tewala kaya dan dirinya harus Tigo Leprak tak berdaya di atas arena. Dan tentu saja bro, dengan adanya hal tersebut, Guru Yip akhirnya menang, wah. Dan dirinya memberikan sambutan kemenangan yang membuat saya dan juga Anda pun auto respect kepada Guru Yip. Akhirnya dengan kemenangan itu, Guru Yip yang sudah menang langsung otw gaskeun menghampiri istrinya yang ternyata sudah melahirkan anak kedua Guru Yip yang menjadi hadiah istimewa bagi istrinya dan juga Guru Yip. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang bocil yang merupakan Bruce Lee kecil yang ingin berguru kepada Guru Yip. Dan iya guys, karena si Twister Pantek sudah kalah dan Guru Yip pun sudah menang, maka film pun sudah berakhir, guys. Hehehe, yo, gimana filmnya, guys? Jujur, menurut gue pribadi suka banget dengan film Ip Man ini, bro. Dari alur dan juga filmnya udah epic parah pokoknya. Wah. Oke, mungkin cukup sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak, bro. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.